berita buruk. Mungkin tahun hadapan Kuching City FC tak boleh lagi bermain dalam Liga Perdana tahun 2023. Oh hell no. Ini kerana pada tahun 2023 mereka akan bermain di Liga Super. Full Liga Super wei. Dalam Liga Perdana tahun 2022 mereka telah bermain sebanyak 18 perlawanan, menduduki tempat yang ketiga, dapat 10 menang, 4 kali seri dan 4 kali kalah dan mendapat 34 mata sepanjang perlawanan. So impian Irfan Bakti memastikan Kuching City FC layak ke Liga Super dah tercapai. So adakah hasrat dia nak bersara akan menjadi? Kita tunggu dan lihat pada season hadapan. So tahniah buat Kuching City FC, selamat datang ke Liga Super.